Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dapat job lagi menyalon mobil Toyota Avanza. Mobilnya Bang kita Bang Zikri, untuk yang udah banyak unitnya. Nah, ini Bang Zikri kita. Ya. Oke, hari ini kami minta tolong sama Bang In. SKM bukan baru, salonnya sangat luar biasa, harga juga bersahabat dan juga recommended untuk seluruh yang punya unit, apalagi unit-unit pribadi, silakan menghubungi SKM bukan baru Bang In. Dan pastinya sangat puas pelayanan beliau. Ya, Bang In. Oke Bang, terima kasih Bang, siap laksanakan tugas. Siap Bang In, tolong digustikan. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat dari mesinnya dulu. Nah, ini sebelum kita salon, Pak Bos. Cuman juga nih kerak-keraknya akan dibersihkan. Kan kita kinclongan lagi seperti baru. Ini ke bagian dalamnya. Lihat bagian interior. Ini kondisi road trimnya. Daki-daki akan dibersihkan. Ini bawangku, wow, buat sisa-sisa makanan serak, penyebab datangnya bau, semut, kecoa, ulat, segala macam. Ini akan terbersihkan. Ini dashboard. Oke, kita lihat tengah. Ini bottomnya, sama semuanya, becak-becak. Ini daki-dakinya, akan terbersihkan. Ini kondisi pelapon, wow. Ini akan kita kinclong lagi bos. Kita kembalikan ke warna aslinya lagi. Oke. Nih, tengok. Nah, ini tutup tangki minyaknya. Lumayan kotor nih bos. Bisa terjadi kelapukan pada mobil. Ini belakang. Ini akan terbersihkan. Nih, ini buat nedagrakinya. Ini selnya. Lumayan kotor juga. Ini udah turun belakang. Nah, masih bercaknya bos. Oke. Oh, ini satu lagi bos. Ini bangku yang kita buka. Ini kita bersihkan. Ini karpet-karpetnya. Ini ada boxnya bos. Oke, ini kita lihat bagian bodinya. Ada kerak-kerak penggeles. Kita bersihkan. Laluan buram juga nih bos. Oke, ini lampunya banyak lem-lem nih bos. Sekarang kita bersihkan kinclong lagi. Ini berpecah. Ini ban pelek sudah mulai memudar. Ini kacanya, batang kaca, sama kaca semuanya berjamur. Ini banyak juga nih bos, binti-binti aspal nampaknya bos. Lihat nih. Bahan pelek, lampu ini udah mulai menguning juga nih, lengkapnya, ini lampu sama, udah mulai menguning juga kiri kanan, ini stiker-stiker di kaca kan kita buang, ini bahan pelek sama semuanya udah mulai menguning, kaca. Oke, untuk video setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Ya. Bos, seperti biasa bos, sebelum kita poles, kita buang jamur-jamurnya dulu bos. Nih, bodi ini banyak aspal nampaknya bos. Kita buang jamur. Ini nampak kelihatan aspalnya tuh bos. Ya, aspal itu nanti kita buang juga. Kita lakukan bos. Buang kerak-kerak ini semua dulu. Boleh.
nampak pintu aspalnya, bos? Nampak, bos. Oke, nanti kita akan buang pula ini lagi, bos. Baru kita polis. Ini bawahnya banyak aspal, bos. Coba tengok, bos. Nih, nampak, bos? Nampak, bos. Mulai hitam nih, bos, aspal. Oke, bos. Tunggu video bang. Berikutnya, bos. Oke, mantul. Mantul. Good. Halo bos, selamat siang menjelang sore bos. Siang bos. Oke, coba kita lihat nih bos, perbedaan mesin yang panjang ini. Yang sebelah kanan sudah kita bersihkan, sudah kinclong. Sebelah kiri belum lagi bos, ini batasnya. Nampak perbedaannya bos? Nampak bos. Oke bos, ini belum lagi bos, setebal kerak-keraknya. Ini sudah, sudah cingklong. Oke. Ini juga perbedaan kap mesin bagian dalamnya. Nah, ini bos, sebelah kanan sudah, sebelah kiri belum lagi. Nah, ini batasnya. Oke, nampak aja perbedaannya bos? Ada bos. Oke, kita lihat lagi perbedaan ban pelek depan dan belakang. Nah, ini yang sebelah depan ini sudah cingklong nih bos. Sudah celing, sudah hilang kerak-kerak. Semua bautnya kembali ke warna asli lagi peleknya, ban sudah cingklong. Kita lihat perbedaannya sama yang di belakang. Belakang nih bos, masih kotor, masih banyak kuman-kumannya nih bos. Nih belum terbersihin lagi. Oke, nampak aja perbedaannya bos. Nampak bos. Oke, kita lihat lagi perbedaan body. Ini untuk body nih bos, sebelah kanan sudah, sebelah kiri belum lagi. Sebelah kiri masih banyak kuman-kumannya nih bos. Aspal juga di bawah masih banyak. Ini belum lagi nih bos. Banyak kuman-kumannya nih. Aspal banyak di bawah tuh. Ini udah kinclong. Hilang aspal semuanya nih. Oke, kita lihat perbedaan batang kacanya. Ini bos, sebelah kanan sudah celing, sebelah kiri belum lagi bos, masih buram. Terus sampai terakhirnya juga. Oke bos. Oke, ini lagi perbedaan dalam. Nih. Oke, ini karah-karahnya nih bos, pijak kaki ini. Sebelah kanan masih kotor, belum kita bersihin lagi. Sebelah kiri sudah kinclong, ini batasnya. Perbedaannya bos? Nampak bos. Seperti apa bos? Seperti siang dan malam bos. Oke bos, ini untuk perbedaan jok. Ini sebelah kanan belum, sebelah kemari sudah, ada batas bos. Batas bangku joknya nih. Oke, nampak aja perbedaannya bos. Oke, kita lihat lagi perbedaan lantai. Nah, untuk lantainya nih bos, sebelah kemari sudah, sebelah sana belum lagi bos. Itu masih banyak dolar serak-serak, sebanyak tanahnya bisa tumbuhnya lumut. Oke bos, kita lihat lagi perbedaan apa lagi bos. Pelapon. Pelapon bos. Ah, pelapon nih bos, sebelah kemari sudah, sebelah kiri belum lagi bos. Nah, ini batasnya. Oke bos, ini agak lembab, nanti kering putih kinclong lagi bos. Oke, nampak aja perbedaannya bos. Nampak bos. Oke. Oh, ini satu lagi bos, perbedaan door trim. Nah, nih yang sebelah kanan masih kotor, masih banyak dadakinya. Sebelah kiri sudah kinclong, ini batasnya bos. Oke bos. Oke bos. Untuk sampai bersih semuanya, nanti kami akan video lagi. Jangan kemana-mana bos, ikuti terus video kami selanjutnya. Oke, mantul. 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 Salam kinclong. Ini apa nih bos? Bersihkan engsel bos. Wow, kemudian panjat-panjat. Iya bos, udah bersih semua bos. Bersih semuanya, oke mantul bos. Mantul. Oke bos, nih banyak kali aspalnya nih bos, nampak nih bos. Nih, menghitam semuanya. Nampak. Wah nih bos. Nih bodinya juga nih. Jadi sebelum kita poles, kita buang binti-binti aspal dulu bos. Ini banyak nih bos. Nah nih. Ini seputaran nih bos. Aspal nih. Mencair dia langsung bos. Mencair ya. Iya bos. Nah, nih. Nih tengok bos. Ini padat nih bos. Nah, baru kita lap pakai anduk nih bos. Nah, sampai merata semuanya bos. Padat aspalnya nih. Rame. Bos, bawah nih bos. Wow, menghitam bos. Nih kayak kopi. Iya bos. Kayak kopi nih bos. Kopi bos, kopi. Woy, dulu bos. Mantul. Ini kopi bos. Kita bilang kopi langsung datang kopi. Iya bos. Mantul. Ini kopinya bos. Pucuk dicinta ulam pun tiba bos. Mantul. Bos. Salam kinclong. Kopi kita dulu bos. Kopi bos. Nah, ini kayak aspal bos. Nih mantul. Mantul.
Mantap. Oke, bos. Setelah kita buang nanti semuanya, baru kita poles. Oke, mantul. 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 Wow, kinclong lagi, bos. Seperti baru lagi, bos. Yang tadinya banyak-banyak aspal, banyak gores-goresan, sekarang sudah kinclong, bos. Lihat nih, bos. Kalau ada mobil-mobil, bos, yang banyak aspal, yang gores-gores, hubungi aja SKM Group Channel, bos. Dijamin kinclong. Mantul. Good, mantul. Oke, bos. Halo bos, selamat sore bos. Selamat sore. Oke, ini bapakku, Pak Bos, sudah bersih, sudah kinclong. Nih, sengaja video kan, soalnya mau masukkan bangkunya lagi bos. Mana bos? Mantul bos, salam kinclong. Oke bos, mantul, kita akan masukkan bangkunya lagi. Oke, mantul. Kamera action. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil. Tetap panjang mobilnya Kak Amel. Nah, ini Kak Amel tadi bang sama Bang Zikri, Bang Zikri keluar. Nah, ini bos jual beli mobil Kak Amel. Ah, ini seperti apa sini Kak? Kalau hasilnya udah repeat order, udah berapa kali, udah unit yang kesekian kali ya bang ya? Oh, udah banyak. Berarti ya. Kerjanya hasil kerja bagus, mantap. Makanya kita ke SKM terus, SKM mantul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kita salon? Mari kita lihat. Oke. Ini kita lihat mesinnya. Nih sesudah kita salon, Pak Bos sudah kinclong. Nih bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Oke, dengan kerak-keraknya nih baru lagi bos. Nih kapakin dalamnya. Oke, kita lihat bagian interior. Nih kondisi bangku yang kita buka tadi, Pak Bos. Lakin celong bos, bersih harum dan wangi lagi. Nih tas bos. Udah trimnya. Oke. Nih batu magang. Pak Bos, seperti istana lagi bos. Kinclong mantul, oke. Nah, ini plafonnya bos. Wow, udah cingklong. Mantul. Oke bos, belakang. Nah, ini belakang. Ini lantai belakang, Pak Bos, udah kinclong. Oke. Ini misalnya. Kinclong. Itu belakang. Ini kita lihat bagian bodinya. Hilang kerak-kerak penjelasnya bos, hilang jamur semuanya, kinclong. Ini bahan pelek baru lagi bos. Nih kinclong. Nih tadi banyak aspal tadi bos, sekarang sudah seperti baru lagi, kinclong mantul. Nih bahan pelek. Ini lampu tadi udah menguning, sekarang udah kembali lagi bos, ke warna aslinya. Kinclong. Ini kapnya. Ini sama lampu sama kinclong. Ini ban pelek. Ini sama lagi warnanya bos. Tadi banyak kali warna tadi, sekarang sudah kinclong. Dari belakang. Kinclong. Oke bos, ini mobil mau dijual nih bos, tahun 2014, harga 120 juta nego. Nah, ini mantul. Oke, ini rumah panggikinya kamernya mantul. Nih, oke, ini posisi kita menyalon ini di Jalan Cipta Karya Gang Lengkepe Panam Pekanbaru. Kan, nah, ini nomor telepon kita bos, silakan dicatat yang mau salon mobil. Siap datang ke alamat bos semua untuk menyalon mobil kesayangannya. Oke. Mantul. Oke. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di-subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Mantul. Oke, Kak, foto dulu, Kak.
Oke. Mantul. Oke, Kak. Oke. Ya. Nah, nih. Oke, ada. Oke. 1 2 3 4.